Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Bar Start di YouTube channel Iksan Angga Kusuma tentunya. Dalam video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya, tentunya dari kalian para viewer. Dan yang bertanya adalah dari saudara Subandro Bento. Subandro Bento ini bertanya, "Bang, minta jadwal latihan buat 1 minggu doang. 3 kali latihan apa aja latihannya buat pemula?" Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, mohon bantuan untuk subscribe dan klik tanda loncengnya supaya channel saya ini lebih berkembang kembali. Dan follow Instagram saya di @anggabarstar serta TikToknya sama aja, @anggabarstar. Tetap pantau videonya. Oke teman-teman, jadi saya langsung saja jawab dan sedikit bahas juga tentang olahraga apa aja yang harus kalian lakukan dalam waktu 1 minggu ya. Karena ini request jadwal latihan. Nah ini jadwal latihannya bisa kalian pakai untuk yang pemula juga, karena saya akan membuatkan jadwal khusus yang latihan di rumah. Namun di sini saya akan membagi 3 jenis latihan, yaitu latihan upper body dada bahu, terus latihan leg atau kaki, terus yang ketiga adalah latihan upper body sayap ya, atau latissimus dorsi. Nah, jadi untuk hari latihannya kita mulainya di hari Selasa. Loh Bang, kenapa nggak hari Senin? Biasanya orang hari Senin itu mulai pertama sekolah ataupun mulai pertama kerja. Otomatis mereka akan malas-malasan atau ogah-ogahan. Jadi untuk hari Senin kita skip, langsung ke hari Selasa. Nah, hari Selasa ini olahraganya apa aja Bang? Sebenarnya jadwal latihannya tidak jauh berbeda dengan latihan rumahan yang sudah saya buat dalam satu minggu atau 7 hari ya. Namun kita akan pisah menjadi 3 hari saja, dan ini benar-benar untuk pemula, untuk latihan harian saja. Tapi kalau kalian ingin menambahkan dengan jenis latihan lain, terserah. Tapi ini boleh kalian manfaatkan. Yang saya akan berikan kepada kalian adalah untuk harian saja dalam 3 hari, dalam waktu 1 minggu ya maksudnya ya. Oke, jadi langsung saja untuk latihan hari Selasa, yaitu tentang push up saja. Jadi kalian harus melakukan yaitu regular push up, incline push up, decline push up, dan juga chair dips. Ini kenanya ke otot mana aja sih Bang? Nah, saya akan jelaskan per satu gerakan. Kalau regular push up itu kenanya ke otot bagian dada, tricep, bahu, dan juga back. Nah, dadanya itu menyeluruh ya, jadi tidak per part. Lalu untuk gerakan ke decline push up. Nah, decline push up ini kenanya ke otot dada bagian atas dan lebih cenderung ke bahu dibanding tricepnya ya. Sebenarnya sama push up, namun dominan kena ke ototnya itu lumayan berbeda. Kalau regular push up kena bagian seluruh dada, dan untuk pembagian otot di bahu, tricep, serta backnya lumayan merata. Namun kalau decline push up itu kenanya otot bagian dada atas dan lebih cenderung ke bahu, tricepnya sedikit, backnya sedikit. Nah, untuk yang gerakan ketiga adalah incline push up. Incline push up ini kenanya bagian otot dada bagian bawah dan sedikit back serta tricepnya lumayan kena juga. Jadi persentasinya itu dominan ke dada bagian bawah dan juga tricep. Untuk bagian bahu dan back itu sedikit. Jadi memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, kalau untuk tricep ataupun chair dips, nah biasa orang menyebutnya adalah tricep dips atau tricep dips. Tapi kalau saya pribadi menyebutnya chair dips. Ini lebih dominan kenanya ke otot tricep atau bagian lengan ya, di sini lengan atas belakang. Nah, selain otot tricep, lebih dominan ke tricep, dan juga ada sedikit efek ke bagian traps serta back ya. Jadi supaya kalian nih otot pundaknya ada, jadi tidak flat ya, tidak datar bahu atau pundaknya. Kalian bisa melakukan gerakan chair dips. Jadi untuk hari Selasa, kalian cukup lakukan regular push up, decline push up, incline push up, dan juga chair dips. Gimana sih Bang contoh gerakan-gerakannya? Oke, jadi langsung saja saya contohkan ya gerakannya supaya kalian tidak pusing. We'll be right back.
Nah, kita lanjut ke gerakan hari ke Kamis ya, karena hari Rabu kita skip untuk istirahat. Jadi pola latihannya di hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu. Kita seling-seling sehari untuk recovery otot. Nah, untuk di hari Kamis ini, saya memberikan latihan kepada kalian, yaitu latihan kaki atau leg ya, leg and calf sebenarnya. Jadi bagian kaki paha sama si bagian betis. Nah, untuk gerakannya apa aja? Sangat mudah sekali, yaitu jumping squat. Jadi bukan squat ya, tapi jump squat. Jump squat ini berdampaknya ke otot mana aja, Bang? Dia itu kena ke hamstring sedikit dan juga glutes atau pantat atau bokong kalian supaya tidak tepos ya. Jadi, nah, untuk kalian para pria itu tidak ada salahnya, Bro, untuk melatih otot bagian pantat. Jadi tidak tepos ya. Jadi ada bentuknya lah, ada lekukan seperti ini, oke? Kalau lurus banget kan kayak aneh juga ya. Nah, untuk jump squat ini kalian lebih cenderung kena ototnya itu bagian paha depan sebenarnya, bagian sini. Jadi hampir sama seperti squat, cuman kalau jump squat ini lebih ke eksplosifnya. Jadi kalian akan lebih terasa capek, tentunya kardionya juga lebih kencang. Jadi melatih otot jantung itu lebih dikduk ya. Nah, kalian cukup melakukan latihannya, nantilah saya jelasin di contoh videonya saja supaya kalian tidak pusing ya. Lalu gerakan keduanya adalah lunges. Loh Bang, kenapa nggak pakai squat? Ya, itu kan ada pilihannya. Kalian boleh melakukan jump squat atau jumping squat, atau menggunakan squat biasa itu terserah, tapi saya sarankan untuk jumping squat. Untuk gerakan keduanya adalah lunges. Nah, lungesnya boleh sambil berjalan atau per satu sisi. Maksudnya tuh kalian boleh melakukan sambil jalan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, atau hanya kanan 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 kiri kiri kiri. Nah, itu terserah kalian sesuai selera masing-masing, oke? Nah, untuk gerakan lunges ini lebih cenderungnya kemana? Sama, dia juga ke bokong, terus hamstringnya sedikit, serta lebih cenderung ke paha bagian depan. Tapi tentunya untuk gerakan lunges ini sedikit unik, karena yang saya rasakan pribadi dia melatih otot bagian ini juga. Oke, jadi kayak di tulang kering itu ada yang terlatih lah ototnya, sedikit demi sedikit, tidak banyak ya porsinya. Tapi kan oke, kalau kita lakukan dalam waktu yang sangat lama, itu pasti akan terbentuk secara tidak langsung walaupun kita tidak melatihnya ya. Nah, untuk gerakan ketiganya adalah calf raise. Calf raise ini lebih cenderung melatih pergelangan ataupun persendian di bagian kaki, serta melatih tentunya adalah calves-nya atau betisnya ya. Betis kalian akan lebih tajam lagi, akan lebih terbentuk. Ya, sebenarnya ada cara alternatif yang lebih menyenangkan, yaitu dengan melakukan olahraga sepeda. Tapi kan ini karena konsepnya latihan 3 kali atau 3 hari dalam waktu seminggu dan latihannya di rumah, kalian bisa memanfaatkan calf raise ini ya. Jadi kalian boleh mencobanya, dan untuk contoh gerakannya langsung akan saya contohkan. Let's go. What can I say any more than desire? More than just a pretty face. Yeah, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love at the side of the fire. Someone who can handle me. Cause I'ma cut your heart too deep. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, stand at my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite to death. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, stand at my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, gon' bite your head. So if you're gonna fight me for my heart, all you're gonna get is battle scars. What can I do? Gotta keep every heart safe. Nah, selanjutnya adalah latihan untuk hari ketiga atau penutupnya, yaitu hari Sabtu. Jadi untuk hari Selasa tadi udah bagian dada, bahu, dan juga tricep tentunya. Hari Kamisnya udah latihan kaki dan juga betis. Nah, untuk hari ketiga, yaitu di hari Sabtu, kita akan fokus ke bagian back atau sayap atau punggung ya, dan juga core-nya. Nah, kalau masalah otot sayap ini, sebenarnya kalian harus memiliki tiang pull up. Tapi kalau tidak punya tiang pull up, kalian bisa memanfaatkan meja ataupun kusen ya, untuk melakukan pull up ataupun Australian pull up. Namun sangat saya sarankan, jika kalian tidak memiliki tiang pull up, ya kalian harus pergi ke setidaknya ke tempat latihan pull up ya, mungkin ya. Entah itu di stadion, entah itu di batalion yang terbuka untuk umum, ataupun di gym terdekat yang menyediakan tiang pull up ya. Kalau misalnya tidak punya banget, ya
kalian bisa buat di depan halaman rumah atau di kebun menggunakan apa istilahnya, bambu, terus juga tinggal kalian beli aja besi palangnya ya. Nah, untuk olahraganya gimana bang? Untuk gerakan pull up ini bagi yang sudah bisa saja, kalau yang sudah bisa kalian lakukan minimal 3 kali saja ya. Dan untuk repetisi komplitnya nanti saya akan contohkan di videonya. Jadi gerakannya itu cuma pull up. Pull up ini kenanya ke otot mana? Dia melatih otot forearms, oke, back tentunya, serta lats, oke, lats ini bagian sayap seperti ini, jadi supaya badan kalian lebih lebar lagi. Nah, selain pull up, ada juga gerakan namanya chin up. Nah, chin up ini boleh kalian lakukan repetisi banyak ya kalau bisa, karena chin up ini sangat bagus untuk melatih otot bicep, lengan ini ya, jadi bagian ini, serta sayapnya supaya lebih tajam, tapi tidak dominan ke forearms. Jadi berbeda dengan pull up, kalau pull up dia melatihnya dominan ke forearms, sedikit ke bicep, tapi kalau chin up dia sedikit ke forearms tapi dominan ke bicep. Untuk back dan latsnya itu sama saja, karenanya hampir merata baik pull up ataupun chin up, oke? Nah, untuk gerakan ketiganya yaitu kalian boleh melakukan diamond push up. Loh bang, kenapa diamond push up? Bukannya diamond push up itu kenanya ke dada. Jika kalian latihannya terus menerus dalam jangka waktu yang lama, rutin, selain otot tricep, sebenarnya diamond push up lebih cenderung ke tricep ini ya, untuk ke tricep dan juga bahu. Tapi perlu kalian ketahui diamond push up juga berpengaruh banget ke bagian back, oke? Back dan juga latsnya sedikit, tapi lebih cenderung banyak ke back. Makanya saya sangat sarankan untuk kalian ketika latihan sayap di rumah, latihan diamond push up saja. Jadi kalau kalian nggak punya tiang pull up ya, mau nggak mau alternatifnya diamond push up. Untuk repetisinya berarti kalian ditangguhkan ya, maksudnya ditangguhkan itu seperti ini. Yang harusnya repetisi untuk pull up, kalian pindahkan ke diamond push up, oke? Nah, kalau kecuali kalau kalian ada gym ya, kalau kalian nggak bisa pull up kan kalian bisa belajar di gym, baik itu dengan teman dibantu menggunakan tangan, ataupun latihan Australian pull up di alat yang lebih rendah, ataupun kalian boleh melakukan menggunakan lat pull down. Nah, lat pull down ini sangat bagus sekali untuk progres saja, tapi tidak bisa untuk secara instan melatih gerakan pull up. Karena menurut saya pribadi, kalau kita sering latihan lat pull down itu tidak akan berpengaruh terlalu signifikan ke pull up. Jadi kalau kalian ingin bisa melakukan gerakan pull up, ya kalian harus latihannya yang gerakan semi-semi pull up juga. Contoh paling dasar adalah Australian pull up ataupun chinning up alias pull up-nya cewek ya. Nah, untuk contoh gerakannya saya akan langsung contohkan. Let's go. Test in the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My n***s making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Bags under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pen think it did. So mama found sheet of them ledge. She told me that's not who I am. But now these I put on for the fam, see you when I can. I'm surrounded by my feelings, I'm stuck on a Ferris wheel. I bet I perish at 140 acres. She want the horse and the carriage, a porcelain Porsche and a garbage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. I sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Nah teman-teman, jadi seperti itu untuk jadwal latihan 3 hari dalam waktu 1 minggu. Sangat mudah sekali dilakukan, namun sedikit bermasalah di latihan sayap saja. Karena mau tidak mau gerakan sayap itu adalah gerakan yang menarik, kecuali kalau kalian punya alat yang namanya resistant tubes atau resistant band. Dan saya akan buatkan cara latihannya juga supaya kalian cukup beli satu alat tapi bisa latihan macam-macam juga. Nah, kalau untuk latihan perutnya gimana bang? Kan abang tadi ngejelasin tidak ada latihan perut. Nah, kalau untuk latihan perut itu bisa setiap hari ya, baik Senin sampai Minggu itu nggak masalah. Tapi kalau kalian ingin lakukan sehabis latihan yang telah saya berikan atau tadi yang setnya sudah saya sarankan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, itu boleh saja. Misalnya hari Selasa sudah selesai latihan semua dada, terus dilanjut dengan latihan perut, itu tidak masalah. Nah, untuk contoh gerakannya itu nanti akan saya videokan kembali seperti biasanya. Nah, gerakan apa saja sih bang yang abang sarankan untuk latihan perut? Sebenarnya basicnya sih sangat mudah sekali, bahkan hanya 4 gerakan saja untuk membentuk otot perut secara merata untuk latihan di rumah. Yaitu apa aja bang gerakannya? Nah, gerakannya cukup dengan skisor, flutter kick, crunch, dan juga Russian twist. Ini fungsinya akan saya jelaskan ya. Jadi untuk skisor dan flutter kick, dia itu akan terfokus di bagian otot perut bagian bawah serta V-line ini ya, atau garis ya, garis bagian perut atau pinggang. Jadi kalau kalian ingin membentuk otot bagian perut bawah dan juga garis V-line atau V-cut ini yang ada di pinggang, kalian lakukan skisor dan flutter kick.
Nah, setelah skisor dan flutter kick, kalian boleh melakukan lagi crunch. Nah, crunch ini untuk otot bagian perut mana, Bang? Nah, crunch ini untuk bagian atas sama tengahnya. Jadi memadatkan supaya lebih terbentuk lagi otot perutnya. Jadi kalian gunakan gerakan crunch. Lalu yang terakhir adalah Russian twist. Russian twist ini untuk otot mana, Bang? Nah, untuk bagian sini ya. Jadi obelix dan juga serratus. Jadi kalian kadang melihat orang yang perutnya itu ada duri-durinya. Jadi untuk otot perut bagian sampingnya, bagian sini. Nah, kalian lakukan saja Russian twist, oke? Okay? Nah, contoh gerakannya gimana sih, Bang? Dan berapa repetisinya? Saya akan contohkan langsung saja. Let's go. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. Ain't no we don't miss swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they bitch. Or catch my bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. Ain't no we don't miss swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they bitch. Or catch my bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Yeah, yeah. Man's them moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this all-wheel drive, you don't gotta put no key in. We on a rise like emoji eyes, you know that they be praying. Stashing the guap, setting up shop. I got a plan, is you ready or not? Puffing this plant, rising my stock. Force on my hand, they moving wide. Don't gotta scam, don't gotta hop. I turn styles, screw it and chop. Shout out big bro, he call me Ock. Keeping it safe, we got it on lock. This is a whole mood like O2. Oke, teman-teman, jadi video untuk latihan 3 hari dalam waktu 1 minggu sudah saya terangkan secara detail di dalam video ini. Jadi kalau kalian ingin melakukannya secara rutin bertahun-tahun tidak masalah, toh latihan ini nggak berat kok. Nah, kalau misalnya kalian ingin ditambahkan latihan lain, misalnya nge-gym juga, ya nggak masalah. Jadi kalian lakukan latihan ini di pagi hari saja sudah cukup. Nanti sore hari atau malam hari ketika kalian pulang kerja, itu boleh latihan gym atau latihan olahraga yang kalian suka, misalnya parkour ke, crossfit ke, atau sepedahan ke, atau skateboard ke, atau motor-motoran, itu terserah. Yang penting kalian lakukan saja latihan untuk 3 hari dalam waktu seminggu ini. Sangat simple, sangat easy. Kalau kalian sudah sering melakukannya, pasti nggak akan kerasa capeknya, bro. Tapi perlu diingat, walaupun sudah tidak kerasa capeknya, kalian harus tetap rutin melakukannya supaya apa? Untuk maintenance badan kalian. Karena ketika kalian nanti berhenti stop olahraga, itu biasanya nanti badan kalian akan terasa lebih berat lagi karena otot tidak dipakai ataupun tidak digunakan untuk melakukan gerakan olahraga tersebut lagi. Jadi ketika kalian nanti mulai olahraga lagi, ya pasti berat lagi. Akan tetapi perlu diingat, otot kalian tidak akan menghilang karena sudah pernah terbentuk, atau mungkin lebih cenderung ke apa istilahnya, memori masalnya. Jadi walaupun ototnya sedikit menghilang atau mengkerut, itu tidak akan menghilang selamanya. Jadi kalian nanti kalau latihan cuma sebentar juga pasti langsung terbentuk lagi. Nah, untuk makanannya gimana? Seperti biasa, kalau makanan itu jauhi lemak-lemakan, kurangi karbo supaya kalian itu jadi defisit kalori. Kecuali kalau kalian ingin badannya sedikit membesar, ataupun yang badannya awalnya kurus, itu makanlah standar, nanti juga pasti terbentuk. Nah, terus juga kalau misalnya kalian imbangi dengan asupan protein yang seimbang, itu pasti akan lebih cepat padat badan kalian ya. Jadi nggak cuman besar doang, tapi otomatis akan terbentuk. Nah, mungkin cukup sekian untuk video yang request dari Subandro ini. Terima kasih telah bertanya. Jika kalian ingin bertanya juga silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi mohon bantuan untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya lebih berkembang lagi. Dan follow Instagram saya di @angga_barstar dan juga TikTok saya di @angga_barstar, oke? Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics. Bye-bye.